Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuriddunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyi al-azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa ala manafa'a fi ulumi fi daraini amin. Wasabi'uha, dan yang ketujuhnya, tanda ulama, tanda-tanda ulama akhir. Ayyakuna i'timaduhu, yaitu bahwa adalah berpegang teguhnya fi ulumihi, pada ilmu-ilmunya, ala basirati, atas mata hati. Jadi selalu kepada mata hati, sandarannya mata hati. Segala tingkah laku apa semua mata hati, adanya di mata hati. Jadi tunggu komando hatinya. Bagaimana komando hatinya? Komando hatinya jalan-jalan. Enggak. Wa idrakihi bisofa'i qalbihi, dan mendapatinya, mendapati ilmunya itu dengan bersih hatinya. Dia mendapati ilmu dengan hatinya. La ala suhufi wal kutubi, tidak atas lembaran-lembaran dan kitab-kitab. Jadi dapat ilmunya bukan pakai kitab-kitab, lembaran-lembaran, dengan kebersihan, dengan kejernihan, dengan kesucian hati. Hatinya bersih. Jadi ilmu paham, ngerti, yaitu dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang tinggi. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Takwalah kamu kepada Allah, niscaya Allah akan ajarkan kamu ilmu bila wasitatil mu'allim, dengan tanpa seorang guru. Allah berikan melalui mata hati, paham, ngerti. Wala ala taqlidi ma yasma'u min ghairihi, dan tidak atas mengikut apa yang dia dengar dari orang lain. Jadi enggak dari orang lain. Wa innamal muqalladu, dan hanya sananya yang diikuti itu adalah sahibu syar'i sallallahu alaihi wasallam, yang mempunyai syariat, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fima, pada apa yang amara bihi, ia perintahkan dengannya. Wa qalahu, dan yang ia katakan akan dia. Wa innama yuqallidu sahabatu, dan hanyasannya mengikut oleh sahabat, min haitsul, dari sekira, inna fi'lahu, sesungguhnya perub inna fi'lahum, sesungguhnya perbuatan mereka, yang dulu menunjuki ya ala sama'i, atas mendengarnya mereka, min rasulillah, dari rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa innama ya yuqallidu sahabata, gitu ya, min haitsu inna fi'lahum yadullu ala sama'ihim min rasulillah. Wa innama, dan hanyasanya yuqallidu, dia mengikut as-sahabata, kepada sahabat, min haitsu, dilihat dari segi
Inna fi'lahum, sesungguhnya perbuatan mereka ya dulu menunjuki, iya perbuatan itu ala sama'im, atas mendengarnya mereka sahabat min Rasulillah, dari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ngikut sama sahabat, karena sahabat dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa iza qalada sahaba sa'i fi talaqi aqwalihim, kemudian apabila dia mengikut kepada yang mempunyai syariat di dalam menerima segala perbuatannya, perkataannya, wa af'alihi, dan perbuatannya bil komuni, dengan menerima payam bagi, maka siyogianya ayyakuna harisan, bahwa adalah dia itu serakah, sangat ingin ala fahmi asrarihi, atas memahami rahasia-rahasia di balik itu ada apa. Fa iza fa innal muqallida, maka sesungguhnya orang yang mengikut, innamahnya sanya yaf'al fi'la, dia melakukan akan satu perbuatan. Li'anna sa'iba syar'i, karena bahwa orang yang mempunyai syariat sallallahu alaihi wasallam, itu Nabi, fa'alahu, telah melakukan akan dia. Wa fi'luhu la budda ayyakuna li sirrin fihi, dan perbuatan itu enggak boleh enggak bahwa adalah dia itu karena ada rahasia di dalamnya. Fayam bagi, maka siyuknya ayyakuna, bahwa adalah dia itu syadid al-bahsi, sangat meneliti. An asraril a'mali wal aqwali, tentang daripada rahasia-rahasia amal dan perbuatan, perkataannya, rahasia-rahasia perbuatan dan perkataan. Fa innahu, karena sesungguhnya ini iktafa, jika dia merasa cukup, bihibzi ma yuqalu, dengan hanya menghafal apa yang dikatakan, kana wi'an lil ilmi, adalah dia hanya, adalah dia bejana bagi ilmu. Jadi kalau dia ilmu cuma diapal doang, dia hanyalah bejana, tidak memahami rahasia di balik perintah itu. Dia cuma bejana doang. Dan bejana kalau kotor udah selesai, diapain bejadanya, dibuang. Jadi yang berharga apanya? Berarti bukan bejananya, isinya. Tapi kalau bejananya emas, bejananya emas, isinya air, airnya habis, bejananya dibuang enggak? Enggak. Karena bejananya emas. Wala yakunu aliman, dan dia bukan orang alim. Walidha, karena enggak ada harganya. Orang alim itu ada harganya, ibarat emas, orang alim itu ada harganya, mahal harganya. Walidzalika, oleh karena itu yuqalu, dikatakan kana fulanun min awiyatil ilmi, adalah si fulan di antara bejana-bejana ilmu. Fala yusamma aliman, maka dia itu tidak dinamai orang alim. Idza kana sya'nuhu hifdza, apabila ada keadaannya hanya ngapal doang. Min ghairi tila'in 'alal hikami wal asrar, dari tanpa melihat atas hikmah-hikmah dan rahasia-rahasia. Jadi dia cuma menghafal doang, enggak melihat hikmah di dalamnya.
melihat rahasia-rahasia di balik perintah, di balik larangan. Wa man kusyifa an qalbihi al-ghita'u, siapa saja yang telah disingkap, dibuka an qalbihi dari hatinya, al-ghita'u akan tutupan di hatinya, diangkat sama Allah, tutupan. Wastanara bi nuril hidayah, dan dia bersinar dengan nur hidayah. Masyaallah. Bersinar dengan nur hidayah. Dua, orang yang sudah diberikan rahasia oleh Allah. Dua, yang kelihatan, pertama dari segi perbuatannya, perbuatannya semuanya takwa kepada Allah. Yang kedua, dari anggota tubuhnya tampak sinar-sinar hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dilihatnya enak, sejuk, adem. Dua, kita nggak bisa bohongin tuh orang yang begitu. Beliau sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyaallah. Jadi siapa saja yang telah dibukakan dari hatinya tutupan dan bersinar dia dengan nur hidayah, sorok, jadilah dia fi nafsi, pada dirinya, matsbu'an muqallad, dan seorang yang pantas untuk diikuti. Jadi beliau seorang yang pantas untuk diikuti, matsmu'an muqalladan sama atau tafsir. Jadilah dia pada dirinya termasuk orang yang diikuti. Maka kalau beliau adalah orang yang pantas untuk diikuti, fala yambaghi ayqallida ghairahu, maka tidak seyogianya dia mengikut kepada orang lain. Dia naik mobil sendiri aja, karena udah punya mobil. Gak usah naik mobil orang, tapi gak tabrakan. Gak tabrakan. Gak saling mendahului, sama-sama jalan. Ya, memang udah ada yang gede mobilnya, udah ya ada yang kecil, tapi dia punya mobil, nggak apa-apa, jalan masing-masing. Ntar yang kecil juga lama-lama gede. Jadi jangan kita sok-sokan nilai orang. Ya itu Kiai Anu nggak ngaji. Kiai Anu enggak ngaji. Boleh jadi beliau udah punya kendaraan sendiri, enggak usah ngikut yang lain. Ya betapa enggak ilmunya banyak, ilmu ini bisa, ilmu ini bisa, ilmu ini bisa. Walahu argoba, fi'lun madin itu fi'il madi, wal alifun lil itlaki, alifnya bagi mutlak, itlak aja nih, ya tambahan aja. Wa fa'ilu fa'ilnya ya'udu ila ilmin, kembali kepada ilmin. Wal jumlatu sifatun lahu, jumlahnya menjadi sifat baginya. Wa huwa bil hamzati, dan dia dengan hamzah fil awali, pada awalnya. Aw bitasdidil ghaini, atau dengan tasdid ghain. Wa qawluhu nahin, perkataannya nahin, sifatun saniyatun, sifat yang kedua. Qawluhu injala, perkataannya injala, fi'lun madin fi'il madi. Wa fa'ilu fa'ilnya ya'ulu, kembali ila ilmin. Wa jumlatu sifatun salisatun lahum, jumlahnya menjadi sifat yang ketiga baginya. Ay rafa'al ilmu, artinya ilmu itu mengangkat darajat, tahu akan derajatnya fil akhirati, di akhirat.
Jadi ilmu itu bisa nanti ngangkat kita di akhirat. Ilmu kita akan ngangkat kita di akhirat. Jadi jangan sedih, ngaji kok susah banget ya. Baru-baru emang susah, tapi hakul yakin Allah tidak membalas bagi orang yang berbuat karenanya. Allah tidak membalas bagi orang yang berbuat karenanya. Pasti Allah akan membalas. Orang yang berbuat karenanya melebihi apa yang diharapkan. Melebihi apa yang diharapkannya apa? Kalau kita berbuat baik kepada orang, orang biasanya balasnya berapa? Paling hebat satu. Kita berbuat baik kepadanya dibalas dengan satu. Bahkan ada yang kagak balas, nggak hidup. Dua jauh banget dah, satu aja udah cakep banget. Tapi balasan Allah satu dibalas dengan 10. Ini di luar jangkauan kita, di atas harapan kita, melebihi harapan kita, bahkan bighairi hisab. Balasan Allah tanpa hitungan, saking banyaknya. Tapi satu yang Allah minta, berbuatlah sesuatu karena Allah, yaitu ikhlas, bukan karena yang lain. Allah kepengen kita berbuat karena Allah, bukan karena yang lain. Allah enggak suka kalau kita berbuat ada yang lain selain Allah. Sebagaimana kita enggak suka kalau ada orang fans sama kita, tapi juga dia fans dengan yang lain. Coba kamu bayangin. Kamu maunya sendiri kan yang disukai. Kalau ada yang lain, kamu sedikit marah gak kira-kira? Bukan hanya sedikit, bahkan banyak marahnya. Pengennya saya saja, kamu fansnya sama saya, yang lain jangan. Gitu. Apalagi cinta, sama kayak begitu. Allah pengennya Allah aja yang dicinta, yang lain jangan. Aku cinta kamu karena Allah. Semuanya karena Allah. Allah akan membalas di atas harapan kita, sebagaimana kita membalas kepada orang yang dia berbuat karena kita. Cintanya cuma sama kita doang, dia enggak ada yang lain. Saya yakin kita akan balas dia dengan balasan yang baik. Walaupun ada orang enggak balas, tapi saya yakin insya Allah kalau dia berbuat sepenuh hati dan jiwa untuk kita, dan kita rasakan itu, insya Allah kita akan balas yang terbaik buat kita. Balas begitu, Allah lebih daripada kita. Maka oleh karena itu, berbuatlah karena Allah, tidak karena yang lain. Cukup Allah yang menatap. Kita enggak peduli tatapan orang lain. Walaupun orang lain menatap kita dengan pandangan senyum, kita tetap lebih fokus kepada tatapan Allah. Kita lebih rindu dengan tatapan Allah. Ya. Tatapan orang lain senyum apa tuh? Dunia. Ngiming-imingin kita dunia. Manis, seger, menakjubkan. Kita enggak peduli. Yang kita lihat adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah akan berikan sesuatu buat kita
melebihi harapan kita. Wa huwa ma'khuzun, itu diambil min dari lafaz ijtalaitul imamata an ra'si, aku ya angkat akan imamah dari kepalaku. Ay rafa'tuhu rafa'tuha, aku angkat dia imamah anil jabini, dari kening. Kalau perkataannya musawwalan khabarun sanin, khabar yang kedua, liyakunu bagi lafaz yakunu, ay muzayyanan lizalika, yang dihiasi bagi demikian. Kalau perkataannya tajamulan, ma'tu pun diatapkan ala tarafuha, antara lafaz tarafuha. Wa kalau dan perkataan bimaskanin muta'alikun bi, itu muta'alik dengannya. Falau waw, maka wawnya itu dakhilatun, masuk ala tajamulan atau lafaz tajamulan. Kauluhu perkataannya wa asas izalika ay mata izalikal maskani, harta ya harta benda demikian itu tempat tinggal, harta benda demikian itu tempat tinggal, bahasa kita apa, perabotan rumah ya, itu namanya harta benda tempat tinggal. Di dalam tempat tinggal ada harta benda, apanya, apa ya, ada lemari, ada bufet. Lemari sama bufet beda ya. Ada TV, ada kulkas, ya. Mesin cuci, ya. Radio, laptop, ya. Hiasan-hiasan dinding, apa aja tuh? Perabotan rumah. Ya, kompor gas, ya. Apa semuanya situ. Itu namanya asas. Ya, hampir sama dengan asas. Untuk asas, dasar itu pakai sin. Ini pakai sa, asas. Ini sesuai dengan keadaannya. Kalau kita punya rumah, enggak ada asasnya. Enggak ada asasnya, enggak ada asasnya. Ya. Enggak ada asasnya, enggak ada asasnya. Rumahnya bolong. Enggak ada asasnya. Ada asasnya, enggak ada asasnya, kopong semua. Makan pakai apaan ya? Ya, ini artinya sesuai dengan perkataannya, sesuai dengan artinya. Wa tana'uman, dan tana'uman ma'tu pun diatapkan ala tarafuha, atas lafaz tarafuha, ay tawassu'an, berluas-luas, berenak-enak. Kalau perkataan wa ilal qona'ati muta'alikun, itu muta'alik bima ilan, dengan lafaz ma'ilan, wal wawu dakhilatun alaih, wawu masuk atasnya. Wa huwa ma'tufun ala mujtaniban, itu diatapkan atas lafaz mujtaniban. Qauluhu perkataannya wa riqabi qalbin, ma'tufun itu diatapkan ala bi'in min, atas lafaz bi'in min. Wa huwa masdaru raqaba, itu masdar raqaba, bimakna dengan makna khafa, kama fi sahih, sebagaimana keterangan dalam kitab sahih. Kalau perkataan lisiyasati wa huwa khabarun sanin, itu menjadi khabar yang kedua, liyakuna bagi lafaz liyakunu, bagi lafaz yakunu, ay artinya fa'ilan li ta'dimil qalbi, yang berbuat ya untuk mengadab, mengajarkan adab hati. Kama fil qamusi, sebagaimana dalam kamus. Kalau perkataannya mutawaqian khabarun sanisun, khabar yang ketiga, ay muntaziran, artinya menunggu. Wa kalau dalam perkataan litorikin muta'alikin bin jala, itu muta'alik dengan lapas in jala. Wa uwa, dan dia itu maf'ulun li mutawakian, maf'ul bagi lapas mutawakian. Wa kalau perkataan mima yakunu muta'alikun, itu muta'alik bin jala aidan, dengan in jala juga. Wa makna, dan maknanya rojian inkishafa tarikil akhirati minal mujahadati, mengharapkan terbukanya jalan akhirat daripada bermujahadah, berusaha sungguh melawan nafsunya. Kalau perkataannya injila bikasil jim, bikasil jim, jim wahuwa masdarun, itu masdar bimaknas mil mafuli, dengan makna isi maful, ail maksufati bizawali zulmati ainil kalbi, terbuka dengan hilang gelap mata hati. Yeah. Terbuka, jadi hilang gelap mata hati, hilang, jadinya apa? Terang.
bisa memahami keadaan. Wallahu a'lam bishawab.